Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan mengampuni segala dosa kita. Dengan berkat selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mudah mendapat syafaat dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan Nabi dalam syurga insya-Allah semoga dipermudahkan urusan akhirat. Sebagaimana mudah-mudahan Allah Taala mudahkan urusan ibadah kita di dunia ini. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, kelapangan masa, kesihatan, nikmat ini untuk membuktikan ayat dalam Al-Quran, tujuan Allah Subhanahu wa taala cipta kita ni untuk menjadi hamba dia. Wa ma khalaqtul jin, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk taat dan patuh kepada aku. Itu ni ta'abudiyah kepada Allah dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita baca lagi satu hadis dalam kitab syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi petunjuk dan menjadi ikutan kita. Selalu kita lihat amalan berpeluk laki perempuan, perempuan sama perempuan, laki sama laki. Apakah hukum kita berpeluk laki sama laki ni? Kan jumpa peluk, salam peluk. Bila kita salam, kita baca apa? Ada bacaan kita baca kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita salam ke orang ke kita diam saja? Good morning, how are you? Ke yang terbaiknya kita sebut apa waktu kita salam bersama dengan saudara-saudara Islam kita? Kalau kita cinta, dalam bulan dah masuk Rabiul Awal ya, kita akan menyelidiki, bukan tak pasti, sebab hadis-hadis ni kadang-kadang ada yang bukan hadis, dia palsu. Jadi oleh kerana kita tak selidik, kita tak tahu cara nak kenal pasti hadis tu, maka ulama lah yang buat pengagihan hadis sahih, hadis hasan, hadis palsu, hadis daif. Dan ulama-ulama ni jugalah yang menetapkan cara nak beramal, berhukum, mengambil wajh istidlal daripada hadis-hadis ini. Kemudian kita lihat zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 1400. Jadi hadis-hadis ini bertibaran, ditulis oleh para pewaris Nabi, ulama-ulama, dan sampai pada kita. Ada yang baca tapi tak faham. Lebih-lebih lagi Al-Quran, macam mana yang disebut dalam Al-Quran, yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Kita baca Al-Quran tapi tak pakai petunjuk Nabi, kerana Nabi diturunkan untuk memberi penjelasan kepada Al-Quran kepada kita. Jadi boleh jadi sesat kalau kita tidak mengikut penjelasan Nabi dan para ulama. Dan jadi perbuatan Nabi itu kalau tidak diulas, dia akan jadi fitnah kepada agama Islam. Betul-betul kita belajar hadis-hadis ini supaya kita kenal siapa dia Nabi kita, siapa dia Tuhan kita yang mengarahkan kepada kita perintah-perintah ini.
So jangan question dengan Tuhan ni tak layak, tak logik. Itu bukan kita. Logik pun Tuhan bagi kat kita. Kalau tak ada akal kita, logik pun tak kenal. Apatah lagi nak kenal Tuhan. Dan kalau Allah tak izinkan akal yang ada ni untuk berfungsi, tak lebih hina daripada binatang. Dan tata rahimakumullah, ma ja'a fi mu'alaqah wal qublah. Hadis ini akan membicarakan tentang berpeluk dan mengucup tangan. Cium tangan. Ada tak cium kaki? Tak nak buat. Tapi ada ulama kaitkan tentang tangan atau kaki atau muka. Kita cium pipi orang kiri kanan. Kita buat bila tanya apa dalil, tak mau nak tahu dalil. Ketahuilah, kata ulama, fa'alam. Fa'alam ni belajar, ketahuilah. Wahai saudaraku, ada macam-macam hukum. Ada lima ya, kalau kita Syafi'i. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ni ya hukum. Dan lain pada tu bukan hukum. Bida'ah bukan hukum. Apa hukumnya bida'ah? Bida'ah bukan hukum. Hukum lima ni ya, boleh ke tak boleh, sah batal. Dan berpeluk, hukum berpeluk atau mengucup itu bolehlah kita tahu lepas daripada menerangkan hadis ini. Lepas baca hadis ini baru kita tahu hukum peluk ni boleh ke tak boleh. Kan? Jangan lekas ingat nak bagi logik itu. Tak boleh, mana boleh. Ini amalan apa? Amalan bangsa ke apa ke. Boleh tak boleh, kita dengar hadis ini dulu. Daripada Aisyah, an Aisyah taqalat qadima Zaid bil Haris Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi fi baiti fa atahu fa qara al baba taqama ilayhi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uryanan yajru saubahu wallah ma raaituhu uryanan qablah wala ba'dah fa tanaqahu wa qabbalahu. Di hasan gharib, kata Imam At-Tirmizi. Dia ada, kalau hadis ni tuan-tuan jangan ni sangat ya, bukan apa, dia ada perkataan yang diterjemah ni mungkin menyentuh sikit lah perasaan kita. Sebab kadang-kadang bahasa kita ni ketika penulis, pengarang atau siapa nak letak bahasa yang sesuai ni pun kadang mungkin tak sesuai pada kita, mungkin tak sesuai lah. Tapi bahasa Arab tu kita kena terjemah, terjemah dengan makna benda yang berbeza. Kita baca terjemahan Quran, apakah makna dia sampai ke peti-peti mana yang bahasa Arab turun tu? Mungkin tidak, mungkin itu terjemahan. Apa kata hadis ini? Riwayat daripada isteri Nabi, namanya Aisyah radhiyallahu anha, telah datang anak angkat Nabi yang sangat dikasihi Nabi. Dia balik daripada musafir, nama dia Zaid bin Haris. Ini anak angkat Nabi radhiyallahu anhu. Dia masuk, maksudnya dia sampai ke negeri Madinah, sampai ke rumah Nabi. Padahal Rasulullah SAW ada di rumahku, Nabi ada di rumah. Dia sampai Madinah, Nabi ada kat rumah Aisyah. Bila sampai ia, yakni Zaid bin Harisah ini ke Madinah, dia ni anak angkat ni, dia tak pergi jumpa mak dia. Dia terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, kita sampai Madinah pi hotel dulu ke pi jumpa Nabi dulu? Tapi kita pi hotel, dia kata ustaz nak check out. Ada orang yang dia tinggal beg dia, dia pi jumpa Nabi dulu. Dia bagi salam kat Nabi, dia ziarah Nabi dulu. Kan? Ada yang gitulah. Itu tanda kasih, macam-macam orang buat cara dia kasih, dia buktikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diketuknya pintu rumah Nabi. Faqama ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam uryanan yajru sawbuh wallahu ma raaitu uryanan qablah wala ba'dah fa'tanaqahu wa qabbalahu. Bila dengar Nabi ketukan ni, dia kenallah ketukan ni daripada anak angkat dah. Nabi bangun, Nabi pergi buka pintu dengan
Urianan kat sini ni, dia kalau terjemah, bogil. Boleh tuan-tuan gambarkan Nabi bangun daripada rumah pergi buka pintu bogil. Takkan kita nak pandang hina Nabi macam tu? Tak bajulah. Ha? Dan, tuan-tuan biasa tak baju dalam rumah, buka pintu. Ha, itu bukan sunnah Nabi. Yang kita kata boleh buka ni, Nabi pun tak pakai baju buka, sambut orang. Nabi dalam rumah, yang tu yang nak buka, yang ketuk pintu ni siapa? Anak angkat dah, dia rindu sangat, dia suka sangat ni. Sampai tak, sampai dia pergi dalam, Aisyah kata, tak baju Nabi SAW. Itu lebih selamat kita terjemah. Jangan terjemah urianan ni, kalau cari dalam perkataan tu, bogeh-bogeh betul. Selai benang pun tak ada. Kan? Tak bajulah. Kemudian, diberinya dirinya, dia maknanya dia buka pintu tak baju, menghela kainnya, dirinya maksudnya dia kain baju tak pakai kain menghela. Demi Allah, kata Nabi, kata Aisyah, tidaklah aku pernah lihat akan dia Nabi ni macam tu dahulu dan tidak kemudian, lepas pada tu pun tak macam ni, tak pernah tengok. Dengan menerangkan, dengan menerkam, dia dengar pintu tu, dia terkam pintu tu. Ini terjemahan dia. Terkam pintu, melainkan sekali ni aku tengok Nabi buat perangai macam ni. Kepada anak angkat dia baru balik daripada luar musafir. Dia terkam pintu. Sebab apa? Sebab kasih ia, sayang dia dengan Zaid itu sampai berlaku suka cita di hatinya macam tu. Suka sangat over Nabi tu dengan Zaid ni sampai macam tu sekali, kata Aisyah radhiyallahu anhu. Bila dia buka, lalu apa dia buatnya? Dipeluknya Zaid, dikucupnya muka. Itu daripada sunnah, daripada perbuatan Nabi. Peluk orang yang kita lama tak jumpa, musafir ataupun adik-adik, kalau hari-hari jumpa tuan-tuan tak peluk lah. Imam semalam jumpa, hari ni jumpa, tuan-tuan peluk lah tadi. Tak lah, kalau dah tak lama musafir, lama 2-3 hari tu, dia datang rasa macam tu, kita peluk dia, kita kucuk muka dia. Ya, kerana tu, kerana musafir lama. Hadis ini kata Imam Tirmizi, hadis hasan lagi gharib. Apa yang hukum boleh kita ambil daripada hadis ini? Berpeluk dan mengucuk muka orang yang datang daripada musafir, macam Zaid bin Harithah ni, dia musafir. Menurut imam kita, Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, dalam kitab Al-Azkar, kitab yang terkenal Imam Nawawi ni, salah satu kitab dia Al-Azkar ni, kita bab zikir-zikir ni, tiada mengapa, kata dia, tak salah mengucuk muka orang mati yang soleh. Dia pergi pada orang mati, kita tengok jenazah, kita pergi kucuk dahi, kucuk pipi apa semua orang jenazah, kan? Orang yang orang mati yang soleh, sebab apa, kata iman, mengambil barakah. Dia mati ni, boleh ambil barakah tak? Boleh, kata Imam Nawawi, ambil barakah pada orang soleh yang mati. Kalau mati kita cium ambil berkat, kalau hidup, katalah seorang ulama terkenal, apa nama, siapa ya tuan, kita nak sebut yang terkenal, katalah siapa ni, ya Allah masalah Muhammad, Allah nak sebut Umar, apa Amar, lupa pula dia, Syekh ni, apa, Hafiz Umar, tu terkenal tu, memang warak, dan kalau saya sebut wali ada tu, kan? Kita jumpa dia, ada turun dekat mana-mana negeri dekat Indonesia, dia jauh, kita pergi jumpa dia, kita pergi salam peluk dia, kan? Dia mungkin menolak, tapi itulah penghormatan orang kat dia, dia tahu hadis ni, kan? Kenapa? Mengambil barakah salam dengan dia. Saya cerita dekat surau Ristabila, ada Allah Ta'ala bagi rezeki ya. Saya jumpa dengan waris Nabi yang ke-38 datang ke Malaysia. Lepas tu dia bagi, tuan-tuan, kalau siapa pun, bukan kita kata benda yang dia bagi, minyak atar ni, tuan-tuan boleh beli mahal lagi. Kalau kita tengok minyak atar dia ni, mungkin taklah semahal yang kita boleh beli dekat kedai. Tapi bila dia bagi kat kita minyak atar ni, dia bukan bagi saja, dia bagi tu kerana dia tu ulama, satu dia keluarga Nabi. Bila dia bagi, orang lain, saya pun dapat, yang lain tak dapat.
ada yang dapat, ada yang tak dapat lah. Bila ada baki, kadang-kadang dia pakai dulu, kemudian dia bagi. Sebab antara sunnah tuan-tuan, Nabi, Nabi dulu ni dia dapat banyak pemberian daripada orang. Baju, kain, ada orang minta kat Nabi. Ya Rasulullah aku nak tu. Nabi kata, nanti sekejap, biar aku pakai dulu. Orang tu bagi, bila Nabi dah pakai, ha, orang yang dah, orang yang bagi tu, sukalah pasal dia dah pakai baju aku. Benda Nabi eh. Nabi kalau orang minta minta kat dia, dia tak kata tak boleh. Dia tak pernah kata tak ada. Dia bagi lah. Dia bagi supaya orang yang bagi kat aku tu tak berasa hati. Dia, bila bagi ni berkat. Dia nak sangat apa yang ada pada Nabi, yang Nabi pakai ke apa semua. Kalau Nabi dah wafat, kita ni umat yang yang jumpa dengan keluarga dia. Siapa yang cinta keluarga dia, cinta dia. Kan? Siapa yang sayang kat keluarga Nabi, artinya dia sayang kat Nabi. Siapa yang sayang pada Hasan, sayang kat aku. Generasi apa keluarga Nabi ni bukan berhenti dekat Hasan dan Hussein. Lepas pada tu dia ada keturunan dia. Daripada kedua tu. Sampai kasih sayang kita ni, kita nak tumpah kepada Nabi, kita jumpa keluarga dia. Jadi dia bila bagi minyak tu, saya pun kongsi lah, bagi sikit seorang rasa. Itu biasa je Ustaz. Ah, jangan jawab itu. Bukan biasa tu memang biasa, tapi siapa yang bagi? Kan? Macam mak kita lah, ayah kita bagi kita, bagi hadiah bukanlah nilai dia tu berapa sangat. Kita boleh beli lebih hebat lagi, tapi yang bagi ni, orang yang kita sayang, mak kita ke, kawan kita ke, yang kita hormat dia. Ha, itu tentang rahimakumullah. Eh? Hormatilah. Eh? Jadi Nabi sayang kepada Zaid, apa, Zaid bin Sabit ni. Sampai begitu tindakan Nabi SAW. Jadi kalau Imam Nawawi dia mengambil hujah, boleh tak mengapa mengucuk muka orang mati yang saleh kerana mengambil barakah. Kita ambil berkat atau hadiah atau apa, mengambil berkat apa saja. Dan tidak mengapa mengucup laki-laki akan muka taulannya, iaitu kawan dia. Kita kucup muka kawan dia. Tuan-tuan nampak macam ada yang kata ni apalah ni, sama-sama jenis pergi kucup pipi. Tak salah. Kucup pipi sini kan, kucup pipi kiri kanan dia, dahi dia. Kalau kita lihat ada orang soleh ni, dia pergi jumpa, dia kucuk dahi orang soleh. Orang soleh tu pun kucuk tangan anak murid dia. Kan? Bukan menghina dia mengucuk tangan anak murid dia. Kucuk dahi tangan dahi anak murid dia. Tu mengambil saling mengambil barakah. Dia murid ambil berkat pada dia. Dia ambil berkat pada anak murid dia. Kan? Anak murid dia tu Tuhan bagi, Tuhan pilih. Bila dia terpilih, dia ada barakah. Dia tuntun anak murid dia, sebab yang datang ngaji ni Allah Taala pilih. Jadi insan-insan yang Allah Taala pilih ni ada barakah. Kan? Sebab tu tok guru dulu dia sayang pada anak murid dia sebab tu. Tiada mengapa mengucup. Datang ia daripada musafir pula. Seumpama dan seumpamanya lah. Ada pun berpeluk-peluk dan mengucuk muka lain daripada budak-budak. Dan lain daripada orang yang datang musafir. Budak kecil ataupun lain. Jiran ke kawan-kawan kita ini. Dan seumpama, iaitu hukum dia makruh. Makruh. Telah dinaskan. Dari mana-mana hukum makruh ni mesti ada sumber dalil. Nas lah. Nas makruh ni diambil oleh Abu Muhammad Al-Baghawi, ulama Syafi'i juga. Dan lain daripada dia dalam mazhab kita, menunjukkan makruhnya itu barang tersebut, iaitu cium, kucup selain daripada budak-budak ataupun selain daripada orang musafir. Kata Imam Nawawi, berkata aku dan bermula ini yang kami, iaitu mazhab kita ni, sebutkan pada perkara mengucup dan berpeluk bahawasanya tidak mengapa dengan dia di waktu kedatangan daripada musafir. Kita sambut orang dari di airport, kan? Kita tak pergi airport ke, sambut orang di rumah, balik musafir, orang umrah, orang apa, kita peluk cium gitu. Dan seumpamanya, ini tak salah kalau orang yang dalam musafir. Makruh
sebagai karah iaitu tanzih daripada lain, makruh yang tanzih daripada lain, daripada orang musafir, itu hukumnya makruh tanzih iaitu selain daripada budak kecil yang manis rupa mukanya. Adapun budak muda yang manis rupanya itu, yang cantik-cantik, comel, cute ni, kita tengok dia, kita cium tu, hukum dia apa? Haram mengucupnya semacam mana hal sekalipun. Kita orang kata, Allah comel, geram aku nak pergi cium. Dalam pandangan imam ni, haram kita cium dia. Kalau yang tak manis sangat, yang biasa comot-comot dia, pergi lah cium. Yang tu tuan-tuan tak mau cium pula, yang ada imun apa semua, tak mau sayang. Tiba seolah muka dia tu, cium lah dia, sayang lah dia. Sekalipun sama ada datang musafir, sama ada dia daripada musafir atau tidak bermusafir. Bermula yang zahir, kemudian dia bawa pula pandangan yang lebih jelas, yang zahir, apa dia, berpeluk-peluk itu seperti hukum mengucup juga. Jadi tadi dia kata kucup, macam mana kalau peluk ya tak kucup, peluk ya budak-budak yang comel-comel cantik sangat ni kan, dia sama dengan hukum mengucup tadi atau hampir daripada mengucup, apa dekat-dekat lah, dekat-dekat dengan kucup. Tak, kalau tak kata peluk ni mengucup, dia dekat-dekat nak mengucup lah, maksud hukum dia begitu. Begitulah ulama tuan-tuan, dia memberi ulasan dalam perkara tidak mahu terjerumus bab hati ini. Kita takut hari ini dah macam-macam cerita tentang apa panggil undang-undang yang dibuat, kalau dia pada penilaian manusia lah kan, orang panggil apa ya, kalau undang yang sibil, ialah undang sibil yang perbuatan meraba. Kita kalau perempuan itu salah, memang jelas lah salah meraba tu. Cuba lelaki, cara pun tengok, ini macam peluk perempuan ya. Jadi perbuatan tu boleh kita, pakar-pakar undang kata itu perbuatan tak senonoh. Di khalayak ramai, satu masa, na'udzubillah, kalau berlaku orang lelaki sama lelaki, dia disebut dalam kitab cium pipi ya, dia pergi cium mulut, tuan-tuan nak kata apa? Sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai lah. Tapi kalau dah itu yang diamal, diterima budak kecil pun, budak kecil, alah budak kecil yang saya ada cium mulut budak, berlaku tak lewat kepada budak? Hari ni dah laku dah. Tak tahu saya sekolah mana yang sedihnya tu, dia sebut nama ustaz pula tu, warden jaga. Kalau wardennya mesti ustaz, padahal ada orang lain juga jadi warden. Anak murid ni comel, jambu apa, jambu, jambu, layan hari makan, lepas tu dia mula meraba. Raba sana, raba sini, dia nafsu. Itu nafsu belaka. Kadang-kadang kita kata kenapa dia boleh dengan budak laki sama laki, tuan-tuan, nafsu ni, dia bukan kena benda halal haram ni. Selagi tak dipenuhi tuntutan nafsu itu, dia akan buat. Dan nafsu ni Allah cipta kepada manusia. Bagaimana, adakah dia ni dikawal oleh jahat ataupun dia ikut yang baik? Kalau iman kita kuat, nafsu kita boleh kontrol. Tapi kalau iman dah tak kuat, yang kontrol iman itu nafsu, dia kontrol. Itu sebab kita kena banyak buat majlis-majlis macam ni, supaya nafsu kita, kita kenal nafsu kita, kita boleh kawal nafsu kita. Kita tak boleh buang nafsu, kerana itu ciptaan Tuhan. Kalau buang, apa jadi pada manusia, tak ada nafsu. Entah rahimakumullah. Bermula zahir, peluk itu sama hukum mengucup ataupun dekat-dekat nak masuk mengucup. Farak, apa farak maksudnya? Beza antara ada yang mengucup dan yang kena kucup. Ini macam mana hukum dia? Yang mengucup dan yang kena kucup. Kadang-kadang yang ini dia tak nak kena kucup, tapi dia kena kucup. Dua laki-laki yang soleh atau dua yang fasik. Dua-dua soleh atau kucupan daripada dua-dua yang fasik
atau seorang daripada kedua, seorang soleh, seorang fasik. Maka apa hukum dia? Sama aja. Ha, sama aja hukum dia. Bersamaan pula dalam mazhab yang sahih, di sisi mazhab kita, haram memandang kepada orang muda yang cantik, yang jambu lah kita kata, jikalau dengan tiada ingin sekalipun. Pandang nampak sekarang ni macam-macam alat eh. Kita tengok tu rasa apa? Flawless, apa kau sebut sekarang, betul ya? Flawless, yang licin, gebu ya, kan? Satu macam dia kalau dia lelaki kan? Ada yang suka berkawan, itu kalau tengok macam tu pun hukum dia haram. Kenapa? Kerana dia boleh menjerumuskan kan? La tulku aydikum ila talq, jangan campak diri kamu kepada kebinasaan. Kalau dengan melihat tu pun boleh mencampakkan diri pada tindakan-tindakan yang lebih dahsyat, maka memandang itu pun tak boleh. Dia orang panggil kaedah sadd zara'i, menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada jatuh haram. Jangan kata saya tak buat pun, saya tengok lama-lama awak akan lakukan benda tu. Jadi perkara tu kena sad, kena tutup, kena tutup pintu-pintu yang boleh bawa kepada kemudaratan, dosa dan sebagainya. Habis tentang hadis ni, kemudian masuk pula hadis lain tentang cium tangan dan kaki. Hak tadi ni dia bawa hadis bab yang datang pada menyatakan hadis menunjukkan harus boleh cium tangan dan kaki. Boleh cium tangan dan kaki, dia umum ni. Siapa yang boleh kucup ni? Kena belajarlah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah kucup tangan itu harus seperti mana kucup yang lain tu. Dari mana? Bahu. Sekarang kita tengok ada orang kucup bahu kan? Macam-macam lah cara dia kucup cium ni. Ada pendetilannya dengan tiada bersalahan. Tetapi mengucup kaki ni kan, setengah ulama kata harus, setengah ulama kata tidak harus. Ya, maka dalil orang yang mengharuskan kucup kaki ni, ada hadisnya yang disebut oleh Imam At-Tirmizi, hadis daripada Safwan bin Asal. Qala al-yahudu li sahib yahudiyun li sahibihi, berkata seorang Yahudi kepada kawan dia, izhab bina ila hazan nabi, pergilah kita sama-sama kepada nabi ni. Faqala sahib, berkata kawan dia, la takul nabi, jangan sebut nabi. Kawan dia kata jom kita pergi sama-sama jumpa nabi ni. Kawan kata jangan sebut dia nabi, jangan sebut dia nabi, ini orang Yahudi, jangan panggil dia nabi. Innahu law sami'a kana lahu arba'ata ayyunin aw yunin fa atayya Rasulullah SAW famala'u an tis'u ayatin bayyinat faqala lahum la tusyriku billahi syai'a. Kemudian saya baca sikit pasal hadis ni panjang. Kalau kata dia jangan sebut dia nabi, jangan panggil dia nabi, innahu law sami'a, kalau didengarnya kamu, nescaya jadi baginya empat mata. Wallahualam apa dia maksud empat mata ni, ada keterangan. Masuk kat sini dia sebut apa? Berkata seorang Yahudi kepada kawannya, mari kita sama-sama pergi kepada nabi ni. Kita tanya dia suatu perkara yang menjatuhkan air muka dia. Nak pergi tengok jumpa nabi ni, nak tanya benda yang boleh aib ke dia kan, dan memberi malu dia. Maka jawab kawan dia, jangan kamu katakan dia sebagai nabi, bahawasanya dia nabi, kerana sesungguhnya jikalau dengar kamu berkata dia nabi, tentulah jadinya empat mata, yakni suka sangat. Empat mata ni maknanya gembira bila orang Yahudi pun panggil nabi ni nabi. Sangat sukalah hatinya sebagaimana mendapat bertambah dua mata kepalanya lagi. Itu pandangan orang Yahudi ni, kata suka sangat sampai tambah lagi dua mata. Kata Safwan, fa'ata Rasulullah SAW nas'alahu an tis'ayatin bayyinat,
Maka keduanya kawan tadi ni, Yahudi dua-dua ni, yang diajak kawan dia pergi jumpa Nabi, dia bertanya kepada Nabi 9 perkara, 9 tanda-tanda. Ayat bayinat. Faqala lahum. Jadi di sini bila kata ulama-ulama yang menafsirkan ayat-ayat yang 9 itu, kata setengah ulama itu 9 mukjizat Nabi. Ayatin itu dengan makna tanda-tanda kebesaran ataupun mukjizat. Dia tanya tentang 9 mukjizat Nabi sallallahu alaihi yang telah diberikan kepada Nabi Musa. 9 mukjizat yang terang lagi nyata itu. Kata menurut Ibnu Abbas pula, apa dia yang disebutkan itu? Tongkat Nabi Musa. Dia orang nak tanya pasal itu pula kot. Tangan yang bercahaya putih dan buku yang jadi lidahnya, maka hilang. Maka hilang ia. Hilang apa? Lidah dia yang tak apa fasih cakap. Dan lagi mukjizat belah laut, dan mukjizat kisah taufan, dan kisah belalang, kisah tuma ni, kuman, apa apa nama tuma ni, apa dia, tuma lah, tuma ni kan gatal yang halus, kanak dan katak dan darah ni, semua 9 perkara yang berlaku. Dia nak tanya 9 ni, kalau dia ni Nabi Muhammad ni boleh jawab semua ni. Itu kata setengah ulama, 9 perkara yang nak ditanya Yahudi kepada Nabi. Kata setengah ulama yang lain pula, dikendaki dengan makna 9 tanda itu segala hukum yang umum yang melengkapi bagi segala agama semuanya. Yahudi ni dulu tuan-tuan, kalau dia orang baca kitab ni, dia orang tahu orang Yahudi dahulu dah tanya macam-macam kat Nabi. Dia orang tahulah jawapan Nabi tu, tapi mereka tak dipilih oleh Allah Taala. Ada yang beriman, ada yang tak dipilih beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ditanya di 9 perkara ni, maka dinamakan dia dengan tanda ataupun ayat menunjukkan hal yang diberi erti dengan dia daripada kebahagiaan dan kecelakaan. Jadi maksud kalimah ayatin itu, ya, tuan-tuan, tafsiran ulama ada yang kata nikmat, ada yang kata bala. Kan? Sambungan lagi, Safwan ni dia tanya kepada Nabi, maka dijawab, Nabi pun menjawab pertanyaan dua Yahudi itu. Faqala lahum, apa dia perkara yang mereka nak tanya tu? Nabi jawab, la tusyriku billahi syai'a, jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Nampak jawapan yang diorang duk fikir tu, kata ulama lain, itu jawapan Nabi. La tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu syirik dengan Allah sesuatu pun. Wala tasriku, jangan kamu mencuri. Dua. Wala taznu, jangan kamu berzina. Tiga. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, jangan bunuh orang yang diharamkan Allah Ta'ala melainkan bunuh dengan cara betul. Apa maksud bunuh dengan cara betul? Iaitu hukum qisas. Kalau dia bunuh adik kita, kita boleh bunuh dia balik. Itu qisas hukum. Dia bunuh saudara kita, kita bunuh dia balik. Itu hukum yang dibenarkan, hukum balas. Wala tamsu bil barri, apa ni, janganlah kamu berjalan dengan orang yang cetakan dia tak nampak ni. Allahu akbar. Sambungannya ilazi sultanin liqtalu. Saya tak boleh nak baca, takut salah Tak nampak. Jadi jangan kamu berjalan dengan orang lah ni. Kemudian pergi kepada siapa? Zi sultanin liqtuluhu. Dia pergi jumpa orang yang ada kuasa supaya dibunuhnya dia. Dia maknanya dia buat perancangan. Jangan pergi dengan orang ni, pergi kepada orang yang ada kuasa supaya bunuh dia. Wala tasharu, jangan buat sihir. Wala ta'kulu riba, jangan makan riba. Jangan beramal, jangan bermuamalah dengan riba. Wala takzifu muhsanah, jangan menuduh. Qazaf ni menuduh.
perempuan-perempuan yang baik ini, yang muhsan, yang bakir, yang muhsan ni apa dah, Allah sama, yang belum kahwin lagi. Wala tawallu firara yauma zahf, jangan berpaling lari, cabut lari, yauma zahfi, pada hari perang, gendang perang jihad, dia cabut lari balik. Itu tak boleh, Nabi pesan. Sebab orang Yahudi tanya, semua perkara ni Nabi SAW terangkan. Wa alaikum khasatul yahud alla ta'taddu fi sabti, dan atas kamu, Nabi cakap, sebab dia tahu ni orang Yahudi, khasah tertentunya kamu ni Yahudi, alla ta'taddu fi sabti, jangan langgar pada hari Sabtu. Orang Yahudi ni dia ada pantang larang pada hari Sabtu ni. Dan Nabi kata, kamu dah ada keputusan untuk kamu hari Sabtu, jangan langgar. Jangan langgar pada hari Sabtu. Qala, kata mereka, faqabbalu yadahu wa rijlahu. Katanya, maka dikucup mereka itu. Bila Nabi jawab, semua ni orang Yahudi kucup tangan dia. Bukan takat kucup tangan Nabi dan kaki Nabi. Yahudi. Nabi jawab soalan dia, lepas tu dia kucuk tangan Nabi, dia kucuk kaki Nabi. Faqala, berkata dua-dua lelaki tersebut, nashhadu innaka nabi, kami bersaksi kamulah Nabi. Allahu akbar. Qala, fama yamna'ukum an tattabi'uni. Dan kata Nabi, apa yang menghalang kamu nak ikut aku? Apa yang menghalang kamu untuk follow, jadi follower aku? Qalu, jawab laki ni, dua orang, inna Dauda da'a rabbahu. Sesungguhnya Nabi, daripada Daud berdoa kepada Tuhan dia, alla yazala fi zurriyatihin nabi, bahawasanya supaya sentiasalah pada zuriat Daud ini Nabi. Jadi Daud ni satu bangsa dia, jadi dia orang duk ingat Nabi ni mesti daripada zuriat dia. Wa inna nakhafu inna tabi'naka an taqtulana al-yahud. Jadi kami ni takut, dua orang ni kata, jika kami ikut kamu, kami dibunuh Yahudi. Orang Yahudi takut dia nak ikut Nabi pasal takut dibunuh oleh orang-orang Yahudi sendiri. Jadi tapi bila kebenaran tu sampai, Allah Ta'ala pilih masa tu depan Nabi, dia mengaku Nabi. Jadi Nabi dia tanyalah, kenapa masa tu tak mau ikut aku? Pasal takut tu, pasal Nabi pernah doa supaya zuriat dia jadi Nabi. Oh, bangsa dia. Nabi SAW bukan bangsa Yahudi. Jadi tak terpilih daripada bangsa mereka. Itu yang punca dia orang tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia orang berasa bangga dan mulia dengan kenabian itu daripada Bani Israel. Itu perangai dia, perangai bangsa ni. Tentang rahimakumullah. Ini pesanan Nabi, itulah sekalian hukum yang bererti atas kamu orang mukallaf secara umumnya, yang kamu kena faham perkara-perkara yang orang tanya kepada Nabi, Nabi jawab, inilah asas dalam agama, jangan syirik perkara pertama, kemudian seterusnya sampailah Nabi SAW kata, kamu pada agama kamu, jangan langgar agama kamu. So kalau hidup dalam masyarakat, kita merdeka dah 67 tahun ini tuan-tuan, kita nak cakap apa dengan bangsa lain, agama lain? Hang dah agama, follow dia punya agama. Yang betul lah, agama yang betul dewanya tu. Dewan pun macam kita juga berlaku penyelewengan dalam memahami agama, orang kuat agama, seleweng fakta agama, kefahaman agama. Nabi suruh jangan langgar. Kalau you follow agama Yahudi betul, tak jadi musuh lah. Sebab agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi tu, walaupun dia Bani Israel, Nabi-Nabi dulu semua mengajak kepada apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi apa pun, Nabi 10 Nabi kita semua mengajak tauhid, supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya syariat, perbezaan cara ibadah tu yang berbeza dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada hadis ini. Dan ada semangat lagi apa ni, baru merdeka ni, tuan-tuan rahimakumullah, kita kena faham gitu. Kan? Jangan sampai kita jadi orang yang beragama membelakangkan agama kita. Ha? Kita kena rasa mulia, rasa kena jaga agama kita. Tujuannya apa? Tujuannya orang akan tertarik kebenaran yang ada pada agama. Jangan kita berasa sangsi, takut, malu dengan agama kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemah kelemahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. أعوذ بالله من العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى سيدنا اللهم اجعل هذا جمعنا المرحوم ما تفرقنا به لتفرق أسألك رضاك ويتنا ونعوذ بك من سخطك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وأن والدينا وعجم برحمتك يا رب اللهم زدنا علما وارزقنا اللهم اغفر لأمة محمد وارحم لأمة وصل لأمة وفر وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.